Saya Dr. Fauzan untuk kita membincangkan tentang isu dental scaling. Dental scaling ni adalah proses pembersihan ataupun rawatan, satu jenis rawatan di mana kita membersihkan mulut pesakit lah untuk membuang karang-karang ataupun tata yang melekat pada gigi mereka. Rawatan scaling ni menggunakan tenaga ultrasonik lah, atau kita panggil ultrasonic vibration, untuk memecahkan karang-karang yang ada di belakang ataupun di hadapan gigi-gigi pesakit lah. Apa yang kita gunakan untuk dental scaling ni, yang pertama adalah scaler. Okay, this is scaler. Dia datang dengan tip di hadapan. Kita pasang macam ni eh. Nampak? So, dia nampak tajam. Tapi actually, see? Dia tak tajam pun. Dia bukanlah macam jarum ke apa ke semua ke. Dia pointy dekat ujung sana. Dia satu tip yang halus and pointy untuk kita memecahkanlah karang-karang pada gigi. Adakah prosedur scaling itu menyakitkan? Sakit? Sakit ke? Okay, so sakit ke tak sakit scaling ni dipengaruhi oleh faktor yang pertama adalah, yang paling utama, faktor pesakit itu sendiri. Keadaan gusi pesakit tu macam mana? Okay, so bila kita pergi buat scaling, kita selalu komplain yang common kita terima daripada pesakit, yang pertama adalah, doktor, gusi saya senang berdarah. Okay, yang tu yang pertama. Yang kedua, doktor, gusi saya bengkak. Yang ketiga, doktor, gusi saya sakit. Okey, kenapa ada bengkak, kenapa ada berdarah, kenapa ada sakit? Tiga ini adalah kita panggil classical sign and symptom of gum problem ataupun gingival inflammation lah. Kita orang Melayu panggil keradangan gusi. So, bila gusi kita meradang, disebabkan dia kotor dan tidak bersih, dia akan bagi tiga-tiga tanda ni. Okey, so masalah gusi bersakit. Keadaan gusi bersakit tu sendiri mempengaruhi sakit atau tidak rawatan yang akan dilakukan kemudian. Okey, saya bagi contoh yang pertama. Bila si Ahmad pergi ke dentist dalam keadaan mulut yang sangat kotor, karang dia banyak sangat dekat dalam mulut, bertakung. Yang si Rabu lah, dia pergi ke dentist dalam keadaan mulut yang berkarang juga, tapi mungkin tak banyak. Ataupun gusi dia mungkin bengkak tapi tak seteruk si Ahmad ni tadi. So, bila Ahmad dan Rabu pergi jumpa doktor gigi, mungkin feedback daripada Ahmad dan Rabu berkenaan dengan rawatan yang dilakukan tadi oleh doktor yang sama adalah berlainan. Faham? Okey, yang pertama mungkin Ahmad cakap, "Aku sakit lah gigi aku buat scaling tadi tu, kau punya sakit tak?" Si Abu kata, aku punya biasa je. Faham tak? So, feedback daripada kedua-dua pesakit ni yang dilakukan oleh doktor yang sama tadi mungkin berlainan. Sebab apa? Si Ahmad punya gusi dah teruk, si Abu ni punya gusi pula tak teruk sangat. Okey, bila gusi kita bengkak, bila gusi kita meradang, okey, kita punya kebersihan mulut bila kita tak jaga, dalam masa 3 ke 4 hari sahaja kita tak jaga, kita tak bersihkan, dia dah start meradang, proses inflammation tu akan berlaku. So, when the process starts as soon as 3rd days ataupun 4th days onwards, so masa tu imun gusi akan bagi tanda-tanda. So, masa kita buat scaling, memang akan berdarah. So, pendarahan ni pun salah satu masalah juga lah. So, banyak pesakit yang fobia, yang takut bila tengok darah sikit, dia kata, doktor ni buat ganas lah, doktor tu buat lembut sikit lah. So, dia bukan disebabkan oleh doktor lah. Mana-mana doktor dia pergi pun, memang akan ada rasa sedikit bila you buat scaling lah, and then memang akan ada pendarahan, especially bila dia punya gusi tu bengkak. Okay, setengah orang ni, walaupun gusi dia tak bengkak mana, walaupun dia punya keadaan gusi tak kotor mana, dia still sensitif dengan scaler tip ataupun dengan scaler yang kita guna tu lah. Ada setengah orang tu, bila kita sentuh sikit dia dah sakit, you know, dah kena gusi sikit, dah sentuh sikit. So, orang-orang macam ni, dia is quite difficult lah untuk kita buat rawatan dekat mereka. Okay, alright. So, di akhir kata lah bagi saya So, saya nak pesan kepada semua di luar sana untuk pergilah buat check up gigi setiap 6 bulan sekali. We always say that go for check up every 6 months. Why? Everybody needs check up every 6 months, but not everybody needs scaling every 6 months. So, maksudnya kalau katalah penjagaan ni mantap, dia memang jenis yang pandai jaga, motivated patient, everything memang tip-top dijaga kat rumah, you may not need scaling every 6 months. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun baru you perlu scaling balik. So, ingat, pergi buat check up every 6 months supaya you tak miss, supaya you akan keep on track dengan you punya oral hygiene health status. Kalau kereta you boleh servis setiap 6 bulan, apalah salahnya kalau you pergi check you punya gigi setiap 6 bulan juga. It's an investment for your general overall well-being. Dan kalau boleh, jangan miss lah. Alright, thank you.